Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Dwi Pacil. Dan di video kali ini gue bakal review mod Naruto Impact lagi teman-teman. Waduh, udah lama banget gue gak review-review mod Naruto Impact teman-teman. Tapi di video kali ini agak berbeda teman-teman dari review-review mod sebelumnya ya. Karena di review mod kali ini pertama kali gue review mod Naruto Impact itu pakai plugin teman-teman. Bukan cuma pakai mod tekstur kayak mod-mod sebelumnya. Dan buat kedepannya mungkin gue bakal review Naruto Impact lagi ya, mod-mod Naruto Impact. Dan juga semoga ada mod-mod Ultraman teman-teman. Udah lama banget gak bikin konten cuy. Oke teman-teman, ini modnya dari Yox ya, dari Yoga Gaprek. Sekarang nama channelnya jadi Yox. Kita langsung masuk aja teman-teman. Widih, apa kabar kalian brother? Udah lama bet kagak ngekonten nih saya nih, anjay. Oke teman-teman, ini ada lobbynya. Di sini udah ada story mode, ada free battle, ada online battle, ada battle report, ada ninja gallery, sama game setting teman-teman. Kita langsung coba di free battle. Ini pertama kalinya gue pakai mod plugin teman-teman. Kan kalau dulu tuh zaman dulu mod tekstur ya kan. Ini pakai mod plugin nih. Katanya sih lebih bagus mod plugin teman-teman. Oke, ini dari tempat-tempatnya juga udah berubah-berubah ya. Dari tampilannya aja udah Boruto Tales. Oke, duh, keren-keren cuy. Tapi nggak tahu ya tempatnya ini keubah nggak ya? Ultimate Battle 1. Ntar lu, kita coba yang paling atas dulu. Seperti biasa zaman dulu tuh. Nah, gue pasti musuhnya Kakashi, Sakura, sama Sasori teman-teman. Oke, kita coba ya, kita lihat. Oke teman-teman, ini ada pemilihan karakternya. Di sini ada Boruto Uzumaki, ada Sasuke Uchiha, Sasuke Uchiha, Sasuke Uchiha lagi, sama Naruto Uzumaki mode Baryon. Widih. Terus di slide kedua ada Kakashi Hatake. Ini yang Hokage kostum ya. Terus ada Shikamaru Nara. Widih, my favorite karakter. Terus ada Rock Lee, ada Momoshiki Otsutsuki, ada Himawari, ada Sarah, ada Uchiha. Oke, di slide ketiga ada Gaara, Killer Bee, ada Raikage, ada Minato, ada Jiraiya. Dan di slide keempat ada Sasuke Uchiha, Kurotsuchi, Jigen, Ishiki, dan ini apa nih? Kenapa ada tanda tanya ya? Gua nggak tahu ini apa ada error-error apa gimana guys. Ini karakternya tanda tanya teman-teman. Terus di sini ada Sasori, ada Hidan, Kakuzu, tanda tanya lagi. Sama Deidara teman-teman. Oke, kita bakal coba pakai Boruto kali ya. Kalau enggak ini aja guys. Satu video 5 karakter gimana guys? Setuju enggak kalian teman-teman? Ini kan ada 5 slide ya. 1 2 3 4 5 nih, ada 5 slide nih. Ini satu video kayaknya gue bakal review 5 karakter aja teman-teman. Kalau kalian setuju gue review karakter-karakter lainnya ya di slide-slide selanjutnya nih. Kayak tadi ada nih Kakashi, Shikamaru, terus ada ada Minato. Kalau kalian setuju silahkan komentar di bawah teman-teman. Oke, karakter pertama yang akan kita pakai adalah Boruto Uzumaki. Hokage ni naru, let's go. Widih, dari loadingnya udah mantep nih. Susanoo Kamui. Kakashi appears, oke. Widih, bener bro. Modnya rapi banget anjir, mod plugin. Nah di sini juga yang gue suka itu dari darahnya, dari bar cakranya juga di mod teman-teman. Terus di sini ada apa namanya, linket secret teknik tuh yang segitiga bulat sama segitiga tekan. Ini lumayan membantu buat kalian yang nggak ngikutin tutorialnya teman-teman. Jadi segitiga bulat itu buat ulti dan segitiga tahan itu buat isi cakra guys. Oke, let's go. Wah anjir rapi banget coy. Oh bener cuy, mod plugin rapi bingo anjay. Let's go. Oh tapi ini agak bocor kayaknya nih. Bocor gak sih? Segitiga bulat. Tadi buncinya kayak agak-agak Naruto nih. Apa gue salah lihat ya? Oke, ultinya kita lihat. Boruto mode mata bergaris teman-teman. Bum, mantap. Okay.
Buset deh, rapi banget coy mod plugin ya. Ini gue baru tahu nih, mohon maaf nih. Sebenarnya mod plugin tuh udah lama ya, tapi gue baru sempet review-review sekarang teman-teman. Terus gue lihat-lihat juga banyak banget mod-mod yang bagus, kayak mod Susanoo-nya Shisui, terus mod Kurama, mod siapa tuh? Jubi apa siapa tuh? Naik ekor 10 guys, itu pokoknya banyak banget mod-mod bagus teman-teman. Kayaknya kedepannya gue bakal review-review lagi. Kita ulti lagi. Masih cancel lagi. Kita ulti lagi bos. Mamam. Nih ultinya tuh rapi coy. Dari backgroundnya aja diganti bro sama si Shiox ini. Mamam Rasen Shuriken. Oke, ini karakter kedua kita pakai Sasuke yang tangannya udah buntung sebelah teman-teman. Ini udah bapak-bapak nih berarti Sasuke-nya nih. Wah ini sih rapi juga coy anjir. Emang pluginnya, wih. Ada efek tangan Susanoo-nya anjir. Wah anjir bisa gitu ya mod plugin ya. Emang bagus-bagus mod plugin. Sama, bola apinya juga di mod ini jadi lebih mantap grafik apinya. Mamam. Ikuzo. Widi anjir keren banget cok. Oke selamat tinggal Kakashi. Waduh gua gak nyobain ultinya lagi. Oke. Tangannya agak gimana gitu ya saradanya. Tapi tetap bagus sih ini. Mana tuh dia? Oh ini nih. Oke kita cobain ultinya teman-teman. Wait. Buset. Sabar. Ini lawan anaknya sendiri anjay. Mamam kena. Set. Oh, Chidori-nya diubah jadi Amaterasu, guys. Oke, teman-teman, ini gue pakai karakter ketiga, pakai Sasuke yang Mangekyou, tapi entah kenapa pas dipakai Sasuke-nya malah Sasuke yang ini. Oke, tapi di sini gue nyoba pakai tempat yang lain nih. Tempatnya agak berbeda nih, guys. Tuh, ini sih ininya doang, guys. Apa namanya? Background-nya doang, guys. Background-nya jadi Konoha. Tapi mantap sih. Oke, masih sama. Efek apinya masih sama, teman-teman. Tuh, kalau kalian lihat di gambar karakter pojok atas kiri tuh Sasuke yang Mangekyou. Tapi pas dipakai tuh Sasuke yang ini, guys. Yang mana ya? Ini yang mana ya namanya ya? Lupa gua. Oke, kita coba ultinya deh. Nah, ini lawan 1000 boneka kalau enggak salah, guys. 1000 bonekanya Sasori. Oke, teman-teman, ini karakter keempat, ini Sasuke yang Eternal apa tuh? Eternal Mangekyou apa Eternal apa gitu. Pokoknya yang ini, teman-teman. Ini beda dari yang ketiga tadi, ini yang keempat sih. Ini bagus nih bajunya nih. Tapi kayaknya sih nggak dimod ya, nggak diberubahin dari originalnya Naruto Impact kalau nggak salah ya, seingat gua. Ini anjir keren banget cok. Kakashi-nya dia bisa Susanoo nggak ya? Siapa tahu ini si Yox ini bisa mod Susanoo-nya Kakashi guys. Soalnya gua belum lihat-lihat sih mod-modnya si Yox yang lain. Baru lihat yang ini doang guys. Yang Susanoo-nya Shisui itu. Itu mantep banget sih anjay. Kalau mod tekstur itu kan nggak bisa ngerubah bentuk ya, nggak bisa nambah bentuk. Cuman bisa ngerubah warna baju ya sama motif-motifnya. Nah kalau plugin ini tuh dia kayak bisa menambah bentuknya anjir. Sama menghilangkan bentuk. Nice eh? Kita coba ultinya. Mana dia nih? Saradanya mana nih? Oke, kita coba ultinya. Wah, kurang lagi bro. Kita coba ultinya. Pas kayak gini. Oh, area ini. Gak bisa guys, kita harus deketin baru. Wah, kabur lagi anak kecok. Kena.
Waduh, anaknya tambang, guys. Ih, gak kena, anjir. Tuh, saradanya juga rapi banget, anjir. Plugin rapi banget ya, anjay. Kena. Mamam. Oh, Amaterasu yang ini, guys. Bem. Oh, tapi ditambah efek-efek ungu, guys, sih. Seingat gue kalau originalnya itu hitam semua dah. Wah, anjir gitu. Oke, teman-teman, dan ini adalah karakter kelima untuk review mode hari ini, teman-teman. Naruto Baryon Mode. Udah gue bilang, guys, plugin itu dia bisa menambahkan sesuatu-sesuatu, guys. Menambahkan objek-objek atau benda-benda, tuh kan. Ini kan modan dari si Naruto Sage Mode ya. Yang harusnya belakangnya itu ada gulungannya. Tapi di sini diilangin dan ditambah buntut-buntut dari Kuramanya, guys. Baryon Mode. Buset, boy, boy. Makin GG aja ya, moder-moder nih. Oke, kita coba ya. Baryon Mode-nya. Kan bener kan? Dari si Naruto Sage Mode. Oh, kan Rasengan-nya 2 bener. Tapi cocok sih. Soalnya Naruto Sage Mode tuh udah enak banget di Naruto Impact. Nih. Dari atas juga enak. Odamara Sengan. Nice banget, bos. Kita coba Rasengan-nya. Bus. Langsung tur. Oke, kita bakal coba ultinya, teman-teman. Oh, area. Lupa gue. Kita sudah deketin dulu, berarti. Das! Kena dia. Tuh, rapi banget. Anjir, motan ininya. Naruto Baryon-nya, anjay. Buntut-buntut ya. Tuh. Terus juga, apa namanya? Buntut-buntutnya tuh kayak kekibas-kibas angin, guys. Gerak-gerak dia. Nggak cuma diem kaku. Oh ya, guys. Bagus banget ini. Makan tuh combo wombo Rasengan-no. Let's go. Nice banget. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu di video kali ini di mod Naruto Impact, teman-teman. Jadi tadi gue udah review 5 karakter. Tadi ada Boruto, ada Sasuke, ada 3 biji Sasuke-nya, terus sama ada Naruto Uzumaki Baryon Mode, teman-teman. Kalau kalian suka gue review-review mod kayak gini lagi, gue rencananya bakal review di slide-slide selanjutnya, teman-teman. Satu video itu 5 mod lah, 5 karakter lah kira-kira, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kalian suka silahkan di like, komen, dan subscribe. Gue Dwi Pacil pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.